Yes, selamat datang di channel saya, Indies V2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Realme 8i. Aplikasi Blibli-nya tidak bisa transaksi, padahal paket internetnya ada, padahal tidak gangguan, padahal aplikasinya sudah diupdate. Tapi kalau dibuka itu nggak bisa transaksi, alias gagal, alias loading terus. Oke, langsung saja ke solusinya. Pertama kita pencet dulu pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan, kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita pencet jaringan seluler. Ini dia jaringan seluler, kita pencet. Kemudian sampai di sini kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan. Di sini saya menggunakan SIM 1. Kemudian di sini kita pencet nama titik akses. Ini dia, kita pencet nama titik akses. Kemudian di sini kita pencet tambah di bagian kanan atas. Kemudian di sini kita cukup mengisi nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Untuk nama kita isi AH. AH. Kemudian untuk APN kita isi AH juga. AH. Jadi cukup nama dan APN ya guys, yang lainnya biarin saja. Kemudian kita simpan ataupun checklist di bagian kanan atas. Setelah itu barulah kita beralih ke APN AH sampai titiknya berwarna biru. Jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini, sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat agar sinyalnya itu hilang. Ini dia mode pesawat, kita pencet ataupun kita aktifkan ya guys. Setelah itu matikan kembali mode pesawatnya agar sinyalnya itu muncul. Nah, setelah itu aktifkan data selulernya. Jika data selulernya sudah aktif, jaringan 4G-nya sudah muncul, sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi Blibli-nya, maka aplikasi Blibli-nya akan bisa dibuka dan normal kembali seperti biasanya, dan kita bisa bertransaksi. Begitulah solusinya di HP Realme 8i. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys.